tu, ya Allah. Aku minta maaf lah, aku bit emotional, tapi aku tetap nak sharekan benda ni kat korang supaya korang nampak lah. Yelah, bila aku mengembara ni kan, mungkin orang tak nampak apa yang aku rasa dalam hati. Orang nampak benda ni seronok je, tapi sebenarnya momen-momen macam gini banyak yang aku lalui. Okay, let's go pergi Kuala Terengganu. Assalamualaikum, hai, selamat pagi. Waktu sekarang pukul 9 pagi dan aku ni sekarang dalam perjalanan menuju ke Kuala Terengganu. Aku naik bas dari Seksyen 17 Shah Alam tadi untuk menuju ke Kuala Terengganu untuk meneruskan kayuhan aku sebenar Kayuh Malaysia Season 2 nanti. Tapi ni aku nak bagi tahu, guess what? Sekarang ni kat dalam bas ni aku seorang je. Tak ada orang lain pun kat dalam bas ni. Tapi aku tak tahulah, mungkin nanti dia akan ambil orang kat KL Central kan. Tapi apa-apa pun, aku excited nak menuju ke Kuala Terengganu sekarang. Dan jom kita ke Kuala Terengganu. Semasa dalam perjalanan di kawasan Pantai Timur ni, aku dah nampak beberapa kawasan sudah mula dinaiki air dan air sungai pun sudah melimpah. Maklumlah, musim tengkujuh atau monsun sudah tiba di Pantai Timur dan ini memang fenomena biasa pada setiap hujung dan awal tahun. By the way, kepada korang yang terlepas update tentang Siri Kayuh Malaysia ni, sebenarnya sebelum ni aku telah mengembara dengan basikal dari Shah Alam menuju ke selatan dengan merentas Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Dan kemudiannya, aku merentas ke Pantai Timur dengan melalui Pahang dan Terengganu. Setibanya di Kuala Nerus di Terengganu, tiba-tiba PKPB telah dilaksanakan hampir di seluruh negeri di Malaysia. Jadi, aku pun tinggallah basikal aku di Terengganu dan terpaksa balik ke kampung aku di Johor. Sekarang, aku akan balik semula ke Terengganu untuk menyambung kayuhan aku untuk ke negeri-negeri yang seterusnya. Okay, sampai dah Kuala Terengganu. Assalamualaikum. Jumpa balik kita, Abang Hogan. Sihat eh? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah eh. Basikal sihat tak? Basikal sihat. Sihat alhamdulillah eh. Nanti kita akan jumpa basikal kita lah. Okay. So, ni sekarang dah sampai dekat stesen bas Kuala Terengganu. Okay, ni lapar. Sampai-sampai terus lapar, bang. Memang nak kena makan ni. Alright, sekarang ni aku dalam perjalanan nak pergi ke hospital. Ni kereta apa, Abang Hogan ni, dia bagi aku pinjam kereta dia untuk aku pergi ke hospital untuk buat swab test. Bukan apa, swab test ni untuk just precaution je lah, untuk make sure aku ni tak membawa virus ke apa kan. Yelah, sebab aku dah jalan merata, jadi sebagai precaution untuk teruskan projek kayuhan aku ni, better aku ambil swab test dulu sebelum aku mulakan kayuhan aku nanti. Tu dia depan ni kereta Abang Hogan. Dia nak bawa aku pergi hospital. Dia nak tunjuk aku jalan lah ke mana aku nak pergi untuk swab test ni. Sebenarnya aku dah tempah dah kereta sewa di Kuala Terengganu ni, sebab aku memang perlukan kereta untuk bergerak di sini untuk beberapa urusan yang perlu aku selesaikan. Tetapi aku cancel kereta sewa tu sebab Abang Hogan ni baik hati pula, dia bagi aku pakai kereta dia untuk bergerak ke mana-mana. Siap cakap, kalau aku nak pakai kereta dia beberapa hari pun dia tak kisah. Okey, dah sampai area hospital. Wey, nervous wey nak buat swab test ni. Okey, selesai sudah, dia orang ambil sampel aku tadi. Oh, kena cucuk hidung babe. First time ni aku buat ujian ni. So dalam tempoh 6 jam ni diorang akan hantar ke makmal, dan kalau dalam 6 jam ni diorang call aku balik, bermakna aku disahkan positif. Tapi kalau dalam tempoh 6 jam ni aku tak terima apa-apa panggilan, mungkin sampai esok pagi lah kot kan, aku standby sampai esok pagi lah. Kalau aku tak terima apa-apa panggilan, bermakna aku memang negatif lah dari COVID-19. So aku harap memang negatif lah, sebab aku memang nak teruskan kayuhan aku ni. Kalau positif, nampaknya terpaksa aku kena stay dekat
Terengganu ni kan, dekat hospital sini kan. So dah selesai urusan kat hospital ni, jomlah kita pergi ke hotel. Kita check in hotel kita. Okay, pertamanya aku nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada Abang Hogan yang telah membantu aku. Dia dah simpankan basikal aku, dia jaga basikal aku dengan baik. Aku tak ambil lagi basikal aku, tapi mungkin dalam 2-3 hari lagi aku akan pergi ke rumah Abang Hogan untuk ambil basikal aku. Tadi Abang Hogan dia datang ke bus stand, dia hantar kereta ni untuk bagi aku pakai dalam beberapa hari ni. Aku minta maaf lah sebab aku little bit emotional sikit, sebab aku tak tahu nak kata macam mana. Kebaikan Abang Hogan ni kan, ya Allah, aku tak tahu nak luahkan macam mana. Abang Hogan ni dia cancer survivor tau. Dia ada kanser darah tahap 4. Tapi Abang Hogan ni, walaupun dia ada kanser, dia keep struggling untuk hidup dia dan kelangsungan hidup dia, family dia. Lepas tu tadi masa aku drive kan, apa yang buat aku lebih emotional aku nampak ni stiker. Kalau korang boleh nampak stiker murid OKU. Aku rasa lah Abang Hogan ni dia ada anak yang OKU ke. Aku tak pasti benda ni. Abang Hogan tak pernah cerita dengan aku. Aku tahu pasal Abang Hogan dia ada kanser pun dari orang lain. Ada kawan Abang Hogan tu, dia cerita dengan aku yang Abang Hogan ni memang dia ada kanser tahap 4 sebelum ni. Alhamdulillah dia dah survive. Tinggal follow up untuk medical check up dia apa semua. Dia memang betul-betul berusaha untuk meneruskan hidup lah. Aku tak tahu lah. Walaupun yelah, walaupun dia macam tu, tapi dia still lagi nak yelah berbuat baik dekat aku, membantu aku sewaktu aku dalam pengembaraan. Dia punya kebaikan tu, ya Allah. Aku minta maaf lah, aku bit emotional, tapi aku tetap nak sharekan benda ni kat korang supaya kau nampak lah. Walaupun Abang Hogan dia macam itu, dia orang yang sangat baik lah. Aku memang sangat tersentuh hati lah dengan Abang Hogan ni. Dia orang yang sangat baik. Aku doakan mudah-mudahan lah Abang Hogan sihat, dimurahkan rezeki dia, kehidupan dia lepas ni mudah. Yalah, dah macam-macam dia lalui kan. Aku harap Abang Hogan terus kuat lah untuk hadapi kehidupan ni. Kalau korang datang lah, korang datang Kuala Terengganu ni, korang singgah lah kedai Abang Hogan tu. Support dia. Korang boleh dengar cerita dia, pengalaman dia, mungkin macam mana dia boleh survive cancer. Sorry guys, aku memang emotional gila hari ni. Aku tak tahu kenapa. Yelah, bila aku mengembara ni kan, mungkin orang tak nampak apa yang aku rasa dalam hati. Orang nampak benda ni seronok je, tapi sebenarnya momen-momen macam gini banyak yang aku lalui. Cuma aku tak pernah, aku nak rekod, aku tak pernah nak, yelah, nak share dengan korang semua. Tapi aku dah pernah lalui banyak momen-momen macam ni. So kali ni aku just nak share dengan korang. Tolonglah support Abang Hogan. Okay, so ini dia bilik aku. Ini bilik untuk 3 orang, tapi aku duduk seorang . Aku rasa dia upgrade bilik aku sebab tadi masa aku booking, dia ada call aku kata sebenarnya bilik dah penuh. Jadi dia upgrade bilik aku kepada ni, 3 orang punya bilik. Si ada ni. Oh, macam sejuk pun ada. Safety box pun ada. Okay, ni cermin kat sini. Ini bilik air. Alright, okay, nice. TV pun ada kat atas ni. Aircon. Everything is perfect for me. Sekarang masa untuk aku rehat. Oh, hari ni penat tu. Naik bus 6 jam kot. So kita rehat dulu,
kita tak tahu apa yang akan kita buat esok. So alright, waktu sekarang pukul 12 malam. So aku tak terima apa-apa panggilan dari hospital setakat ini. Aku anggaplah ujian yang aku buat tadi tu negatif kan. Sebab diorang kata dalam tempoh 6 jam selepas ujian, kalau positif diorang akan call aku. Tapi ini aku tak terima apa-apa panggilan. Bolehlah aku lega kot, alhamdulillah aku negatif kan. Tapi tak tahulah kalau kot-kot esok pagi ke dia call ke apa. Tapi aku standby je lah, aku prepare je lah. Sekarang ni aku cuma duduk kat dalam bilik je, aku tak pergi mana-mana pun. Kita tengok lah esok macam mana kan. Tapi sebenarnya aku ambil test tu sebagai langkah berjaga-jaga je. Aku memang tak ada apa-apa simptom, aku memang tak ada kontak rapat dengan mana-mana ke. Tapi disebabkan aku dah pergi merata kan, aku pergi area KL, Selangor, aku jumpa ramai orang, aku pergi meeting, ada event aku pergi. So sebagai langkah berjaga-jaga, kita ambil inisiatif sendiri lah untuk buat test tu. Berbalik pada cerita Abang Morgan tadi tu, aku sebenarnya rasa bersyukur. Bersyukur sebab kenapa? Sebab aku dapat berjumpa dengan orang yang baik macam Abang Morgan, dan juga orang yang dapat memberikan inspirasi yang besar dalam hidup aku. Alhamdulillah lah, aku rasa macam satu rezeki juga aku dapat kenal, aku dapat berjumpa dengan Abang Morgan ni. Aku kenal Abang Morgan ni dari kawan kepada kawan, macam itulah. So Abang Morgan ni memang orang yang baik, dia bantu aku macam-macam. Aku rasa memang satu rezeki aku dapat berjumpa dengan dia. Dan salah satu sebab kenapa aku suka travel ni, sebabnya adalah aku dapat berjumpa dengan orang, aku dapat kawan baru, aku dapat jumpa orang baik-baik sepanjang perjalanan, aku dapat jumpa dengan orang yang dapat memberikan inspirasi. Sebab tu aku suka galakkan kepada orang ramai, kepada korang semua, penonton semua, untuk pergi travel. Sebab bila kita keluar ni, kita travel, kita mengembara ni, kita akan berjumpa dengan ramai orang kat luar sana. Kalau korang rasa macam video-video aku ni dapat memberikan inspirasi kepada korang, dekat luar sana tu ramai lagi orang yang dapat memberikan inspirasi kepada korang, cuma mereka ni tidak dikenali, ataupun suara mereka tidak didengari, atau orang tak tahu pasal mereka. Jadi keluar, pergi mengembara, berjumpa dengan orang, insyaAllah korang akan dapat banyak ilmu, banyak benda yang korang belajar. Dan melalui mengembara ni, korang akan dapat belajar banyak benda melalui pengalaman. Tak pengalaman korang sendiri, pengalaman dari orang lain. Macam contoh aku jumpa Abang Morgan tu, aku belajar tentang pengalaman dia. Alright, untuk update Kayu Malaysia pula, basikal aku sekarang ni masih lagi kat rumah Abang Morgan. So nantikanlah update, aku jumpa basikal aku semula, aku ambil basikal aku dan aku kayu semula nanti. Terima kasih kepada korang yang sudah menonton. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.